pecinta One Pride. Ini adalah turnamen di kelas welterweight 77,1 kg. Langsung kami perkenalkan kembali kedua fighters kita pada malam hari ini di sudut biru. Fighters kelahiran kota DKI Jakarta, 34 tahun, 175 cm dengan disiplin bela diri jiu-jitsu. Rekor 3 kali menang, belum pernah terkalahkan. Pembantar angin Jakarta, Rudy Ahong Gunawan. Sementara sang penantang Ahong di sudut merah, from PPM Jabar, fighter kelahiran kota Medan, 24 tahun, 174 cm, dengan disiplin bela diri gulat. This is the crazy man, Andre Sampubola. Juri kita pada malam hari ini, David Strom, Anthony dan Zoma. Sementara wasit Gunawan dan dewan juri masih Bung Max dan juga Bung Linson. Fighters, selamat bertarung. Fighter. Kalian setelah patronnya, ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian masing-masing. Pemain sportif. Pas glove, kembali sudut. Juri satu, juri dua, juri tiga, dewan juri, gatekeeper, fighter, fighter, fight! Baik para pecinta Sports One, pertarungan keempat kita malam ini. Partai utama turnamen welterweight antara Andre Tampubolon melawan Rudy Gunawan. Ya, kalau saya bisa ceritakan sedikit, Rudy Gunawan ini bangsa sekarang. Andre langsung dengan takedown-nya. Dan kembali melakukan takedown dan menjaga tetap di bawah. Sepertinya ada guillotine choke juga nih. Percobaan guillotine choke. Apakah akan melakukan hal yang sama lagi? Kita lihat di sini hanya satu tangan yang digunakan. Jadi untuk biasanya melakukan satu guillotine choke, dia harus Rudy harus menggenggam pergelangan tangannya sendiri. Tapi di sini tampaknya juga tidak rapat ya. Dan kembali dia bisa tegak. Oh, mencoba triangle choke. Ya, berhasil masuk. Apakah Rudy mencoba melakukan triangle choke, tapi Andre terus melakukan ground and pound. Ya. Apakah dia mencoba mengganti ke armbar sekarang nih, Bung? Satu teknik armbar. Apakah ini sudah dalam, Bung Deddy? Dan diangkat dan kembali ke bawah ya. Dan dibanting, tapi tidak lepas juga sepertinya. Seharusnya Rudy memegang kaki sebelah kanan ya dari Andre untuk jadi jika kaki kanannya Andre itu Rudy harusnya menggapai kanannya Andre ya untuk lebih mengencangkan teknik ya cekikannya ya cekikan triangle choke tersebut. Tapi di sini juga apa yang harus Andre lakukan untuk keluar dari sini, Bung Deddy? Salah satu yang paling sederhana adalah mengikatkan kedua kakinya ini ambar, apakah ini bisa dapat kunci? Kita lihat apakah berhasil. Sepertinya ada sementara Andre pada posisi atas. Apakah berhasil kembali lagi? Rudy kembali masuk ke. Apakah dia mencoba triangle choke lagi? Tidak juga masuk ke dalam full guard. Baik sekali kembali di sini juga keduanya. Andre masih berada dalam pada posisi guard Rudy. Apakah kita akan melihat situasi sama seperti Devrianti tadi, Bung Deddy? Saya rasa di sini juga di sini juga kembali lagi ya. Andre dia tidak mencoba untuk melakukan striking dari posisi di dalam guardnya Rudy ya. Dia tidak melakukan posture up, tidak menegakkan badannya. Kemudian, ya. Nah, sepertinya barusan mau bicara, ternyata dia sudah mulai menegakkan badannya dan melancarkan pukulan-pukulannya. Ya. Apa mungkin di sini ada faktor kelelahan juga nih, Bung, dari Andre ya, sudah dia beberapa kali teknik triangle choke yang dilakukan dan dia mencoba untuk mencoba mengangkat Rudy ya tadi ya dari triangle choke. Jadi itu escape-nya itu tadi diangkat. Ya. Oh, ambar lagi. Coba lagi ambar ya, apakah ini masuk? Apakah dalam ini? Bung Deddy. Tetap. Baik sekali. Itu sudah tetap masuk. Dan Rudy Gunawan berhasil menghentikan perlawanan Andre Tampubolon dengan ambar pada ronde pertama.
Tapi sebetulnya menarik ya, Andre ini sendiri sebetulnya kita lihat powernya, dia bisa eksplosif sekali sampai mengangkat, mengangkat Rudy. Rudy ya, betul. Jadi, pada saat dia terkena teknik triangle choke tersebut, Rudy mencoba untuk Andre mencoba untuk mengangkat ya, Bung. Mungkin juga di situ faktor yang membuat dia menjadi kelelahan ya, Bung. Iya. Nah ini dia sudah melakukan setup ya. Pada saat dia berada pada posisi guard, Rudy ini, guard ya. Dia, ini dia sudah teknik. Melakukan setup, tangannya sudah stretch out tuh. That's a tap yang itu. Baiklah pecinta One Pride, wasit Gunawan memberhentikan pertandingan di ronde pertama. Menit ketiga lewat 3 detik dengan kemenangan tap out menggunakan teknik unbar dari sudut biru Rudy Ahok Gunawan.